Assalamualaikum guys. So bertemu lagi kita di dalam channel The R Clan. So macam mana raya korang? Sedar Clan nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. So raya kita raya PKP 3.0 macam mana? Untuk The R Clan, The R Clan dah 2 tahun tak dapat raya di kampung guys. Saya dah 2 tahun tak jumpa mak ayah semasa raya. The R Clan harap keadaan COVID-19 ni cepat berakhir supaya kita dapat kembali macam dulu, boleh balik kampung, boleh minta maaf, boleh cium tangan ibu ayah. Benda yang kita dah tak dapat buat selama 2 tahun ni guys . Okay, tanpa memasa, dekat depan tu korang macam korang dapat lihat ada Beyblade guys. So hari ni kita akan review Beyblade guys. So Beyblade yang kita akan review adalah kita punya random booster volume 21 B170 Beyblade Super King guys. So Beyblade ini akan melengkapkan koleksi Beyblade Super King The R Clan guys. So mari kita ambil kotak ni. So itu dia B170 Beyblade Super King random booster volume 21 Takara Tommy Beyblade Super King. So macam korang tengok hari tu kita dah buat sesi unboxing, bukan unboxing lah, sesi unpacking daripada kotak yang saya beli berseller Encik Azman. Dan random booster volume 21 ni ada double price bay guys. Kita ada Abyss Diabolos dan kita ada Death Diabolos guys. Mana satu yang saya akan beli korang akan tahu hari ini guys . So dalam set ni sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. So dalam set ni yang saya dah ada ini, saya dah ada. Ini pun saya dah ada dan hari ni akan ada bertambah lagi satu Beyblade yang saya akan ada . So kita ada Beyblade Super King. Mula-mula saya macam nak kan korang tahu kan, saya macam nak skip, tapi akhirnya kita kena dapatkan juga guys Beyblade ni untuk dekatkan koleksi lah. Sebagai seorang kolektor, kita tak boleh tinggalkan benda-benda ni tak complete guys. Itulah semangat seorang kolektor. Kalau korang kolektor, korang faham perasaan mesti nak complete juga. So takkan kita nak skip Beyblade ni kan, Beyblade kepunyaan Delta, Death Diabolos. Walaupun tak nampak gambar Delta kat sini, tapi kalau Diabolos memang Delta punya lah kan. So Delta watak utama, takkan kita tak collect kan guys. So disebabkan itu saya beli juga guys. So walaupun kita beli lambat sikit, tapi janji kita beli, kita lekatkan koleksi guys . Okay, tanpa buang masa, jom kita buka. Cik Azman pun dah buka Beyblade ni, mungkin dia nak check dalam ni ada apa. So itu dia guys, plastik hitam. Korang dah boleh teka tak ni stiker dia guys. So saya akan unwrap kotak ni dan kita akan kembali selepas ini. Okay guys, so ini dia Beyblade yang kita beli guys. So akhirnya saya beli Death Diabolos guys. Kita skip Abyss Diabolos. Tak apalah, cukup lah kita beli salah satu je Beyblade si Delta ni. So saya pilih Death Diabolos sebab warna dia lagi cantik guys . Sesuai dengan warna Venom Diabolos yang dulu-dulu kan, masa Diabolos kan merah, hitam bukan putih kan. So saya pilih yang ni lah. So ini stiker dia guys. So jom kita tengok parts yang kita akan dapat dekat Death Diabolos ni. So ada ditulis tak? Oh ni ada tulis Death Diabolos. Kita akan dapat disc 4, frame turn dengan merge desk, dan juga dapat one defend guys. So dia adalah jenis attack guys. So Death Diabolos adalah jenis attack. So ni dia punya chip, Super King chip Death dan ring Diabolos, sorry, dan ring Death. So Death Diabolos . So kita lihat dia punya parts-parts yang kita dapat ni terus. So ini dia guys, kita punya layer Death Diabolos guys. So ada sikit saja stiker. Stiker ni akan tampal dekat skru ni. So korang tengok dulu layer ni tanpa stiker. Selepas ini saya akan tapas stiker, kita akan tutup lubang pada skru ni dengan stiker yang dia bagi, stiker warna purple ni guys. Kita kembali selepas dah pasang stiker. Okay guys, kita dah siap pasang stiker. So stiker dia simple saja dekat skru ni. Dua skru ni kita tutup dengan stiker purple tu. Susah juga nak sampai, nasib ada tweezer. Okay, sebelum tu jom kita buka dulu chip dia. Okay, so inilah chip dia bolos yang pada masa keluaran dia, dia adalah antara chip yang terberat. Sebab tu masa ada belum, masih belum ada Lucifer V2 lah, semua-semua belum ada. So dia berat sebab dekat tengah-tengah ni besi guys. Yang biru ni adalah besi. Super King chip lain dia tak besi kan, yang ni besi. Dan dia ni jenis boleh tukar Tak silap saya boleh tukar kan, betul, boleh tukar left atau right. Okay, korang nak dia dekat left punya ring boleh, right pun boleh . So macam ni kita sekarang kena tukar mode right, sebab kita punya Death punya ring ni adalah mode right. So itu dia Death Diabolos. Okay, kita sebelum ni dah ada Death Solomon kan. Ok,
Okay, korang boleh tengok ni comparison. Saya rasa warna ring death yang ini lagi cantik guys, sebab dia warna hitam berbanding merah pada Death Solomon. Lagi satu, Death Solomon dia akan pegang macam ni. Yang ini dia melintang sebab chip dia bolas melintang. So saya lagi rasa Death yang ni lagi cantik lah dia punya susunan daripada yang macam ni. Okey, sebab tu saya beli walaupun dah ada Death Solomon, ring Death kita dah ada. Tak puas hati eh, saya nak juga ring Death dia bolos. Okey. Okey, so itu dia Death dia bolos kita. Next kita akan dapat parts yang seterusnya, iaitu chassis one defense eh, single chassis. Boleh guna untuk left atau right. One defense warna merah, kita dapat lagi recolor version warna merah. Okey, then kita dapat frame turn yang kita akan pakai dekat disc 4 eh. Ha, disc 4. Tengok berapa star kita dapat. Oh, 3 star guys disc 4 kita. Okey, disc ni macam sesuai juga untuk attack eh, sebab tajam-tajam. Agak berat juga. Jom kita terus pasang. Okey, frame turn kita. Okey. Dah pasang disc 4 dengan frame turn. Sorry tadi terkeluar frame kamera guys. Dan yang terakhir kita akan dapat merge dash. Susah pula nak sebut. Merge dash. Okey, so dash, spring dash memang agak ketat. So kita dapat warna hitam macam sedikit transparent, ada glitter-glitter, dan parts yang warna merah ni adalah rubber eh, getah. So dia akan menyebabkan dia agak melilau di dalam stadium eh. Okey, tips dia ni macam ke dalam sikit lah. Getah, so dia akan menyentuh getah eh. Okey, so itu dia merge dash. Dan apa kata kita sambung semua Beyblade kita. Saya naik ke atas sikit kamera. Okey, so Death dia bolos, one defense kita pasang. Okey, one defense. So this 4 dan juga frame turn. Wah. Dan juga merge dash. Beyblade ni adalah right spin eh, attack type. Ush, ketat ketat. Ketat sangat. Ketat guys. Okey, boleh dah. Oh, ketat guys, merge dash. So itu dia kita dah pasang. Kalau korang tengok dekat atas ni ada warna emas, merah, mata hijau. So itu lebih kurang warna dia lah. Tapi kalau kita pusing kat bawah, layer dia ni ada purple ni guys, purple transparent ni. Lepas tu dia macam kena dengan warna frame kita. So ni warna purple ni. Lepas tu kita punya one defense warna merah, dia sama macam tips kita warna merah. So dia kombinasi eh, memang agak cantik daripada tepi. So itu dia guys, koleksi kita sekarang dah lengkap. Kita dah ada Death dia bolos. So kepada korang yang tak dapat ni, saya tunjuk dekat depan-depan, saya racun korang Death dia bolos. Memang satu Beyblade yang sangat cantik. Stock combo dia saya tak pastilah power ke tak power, rasanya biasa-biasa je. Tapi kita kalau sebagai koleksi, memang korang kena lengkapkan Death dia bolos ni guys. So memang cantik. So saya tak tahu ada test, sesi test spin atau test battle tak hari ini, tapi saya nak tunjuk semua koleksi Super King kita ada lah eh. So kita dah dapat dekat depan ni Death dia bolos. So so sepanjang hari raya ni saya rasa saya nak share lah dengan korang koleksi-koleksi Super King saya. So korang boleh komen lah apa lagi Super King yang saya tak ada. So itu dia Death Diabolos, Beyblade daripada Delta. So next, Brave Valkyrie daripada Volt AO. Kita letak depan lah sebab ni watak utama. Okay, Volt AO. Next kita ada World Spriggan. Oh, terbalik. World Spriggan daripada Shukurinai. Next kita ada Glide Ragnarok daripada Rantaro. Selepas itu kita ada Infinite Achilles guys daripada Aiga Akabane. Infinite Achilles, Aiga punya Beyblade. Next kita ada Tempest Dragon guys daripada Dante Koryu. Drum Koryu, sorry, Dante pula. Drum Koryu guys.
Okay, Tempest Dragon. So next kita ada Mirage Fafnir, free di La Jolla guys. Beyblade yang penuh dengan getah ni. Masa Super King getah. Okay, letak belakang. So next kita ada Rage Longinus guys. Rage Longinus Louis Shirosagi punya guys. Ganas guys Beyblade ni. Okay, lepas tu kita ada Jet Wyvern guys, daripada Wakia. Wakia Murasaki guys, Jet Wyvern, Wyvern. Okay, so selepas tu kita ada Kesetan guys, tapi saya ada yang daripada yang warna hijau ni guys, yang original color saya tak ada. Kesetan, dia punya pemilik siapa eh? Silas eh, saya tak tahu nama pemilik dia. Okay, Kesetan. Next kita ada Super Hyperion guys. Okay, Beyblade daripada Hyuga Asahi, Super Hyperion. Selepas itu kita ada King Helios guys, Leo Spin daripada Hikaru Asahi, King Helios. Next kita ada dua Beyblade daripada Lane Valhalla, Varian Lucifer dan juga Lucifer DN guys. So watak jahat dalam Beyblade Super King. Fokus, fokus. Okay, Lucifer DN dan juga Varian Lucifer. So Varian Lucifer, Lucifer DN. Muat tak nak letak. Okay, tak okay lah. Letaklah tepi sikit. Dan selepas tu kita ada Beyblade yang lain-lain lah. Kita ada Death Solomon. Okay, orang kejar chip Solomon ni. Okay, Death Solomon. Lepas tu kita ada Curse Death Sighter. So tak dapat beli holo Death Sighter, kita beli Curse Death Sighter. Jadilah janji kita ada chip Death Sighter ni buat kenangan. Lepas tu kita ada Abyss Longinus. So sebab dah ada Abyss, ring Abyss ni dekat Abyss Longinus, kita tak beli Abyss Diabolos lah guys eh. Abyss Longinus. Dan yang terakhir kita ada Curse Ragnarok guys, yang combo kita buat dulu eh. Curse Ragnarok. Okay guys, so itu dia guys, semua Beyblade Super King setakat ni yang saya ada. Ada lagi yang lain tapi ini antara yang utama yang saya ada. Okay, so koleksi terbaru kita ini Death Diabolos. Okay, so Death Diabolos Delta. Kita ada Vault Owl, kita kena kumpul watak-watak utama ni. Vault Owl punya, Brave Valkyrie, Shukurinai, World Spriggan, Rantaro punya, Glide Ragnarok, Vault Owl, Vault Owl pula. Apa, Aiga Akabane punya Infinite Achilles dan juga Beyblade Drum Koryu eh, Tempest Dragon. Ni pun Mirage Fafnir ni dengan Rage Longinus pun kita kena collect lah. So utamanya, kalau korang nak sebagai collector, watak utama kena kumpul dulu guys eh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni, bagi saya 8 ni wajib kena ada lah. Sebab daripada dulu dia adalah Bladers Legendary kan. So korang kena collect. So okay, itu dia Beyblade kat depan ni. Beyblade selamat hari raya kepada korang. So korang boleh tengok lah koleksi Dark Clan. So video pun baru 12 minit, saya rasa mungkin sempat lah kalau kita nak buat sesi test spin dan juga test battle. Okay guys, sekarang kita ke sesi test spin guys. So dah lama kita tak buat sesi test spin Beyblade. So hari ni kita akan buat sesi test spin Beyblade. Jom kita test spinkan kita punya Death Diabolos hari ni. Orang kata merch dash ni sangat melilau. Jom kita test macam mana lah rupa merch dash ni berpusing eh. Okay, 3, 2, 1, go shoot. Oh, terus terkeluar guys. Okay, lagi sekali. Okay, kalau kita tarik biasa-biasa sikit. 3, 2, 1, go shoot. Oh, ada flower pattern juga di situ guys. So, dia ni macam rubber. Dekat depan tu rubber lah kan. Okay, kalau saya launch tegak saja. 3, 2, 1, go shoot.
Okey. Kalau kita launch bengkok lagi sekali. 3, 2, 1, go shoot. Oh, terkeluar guys. Ganas, ganas, ganas. So, apa kita dah buat test spin. Jom kita ke sesi test battle. So, untuk perlawanan pertama, Death Diabolus kita akan melawan dengan Brave Valkyrie. Jom kita saksikan mereka bertarung. Death Diabolus melawan Brave Valkyrie. 3, 2, 1, go shoot. Wow, double ring out finish guys. So, itu dia seri ya, dua-dua terkeluar. So, perlawanan seterusnya, Death Diabolus akan melawan dengan Glad Ragnarok. Okay, Death Diabolus akan melawan Glad Ragnarok. 3, 2, 1, go shoot. Oh, tak berjaya burstkan Glad Ragnarok nampaknya. Oh, memeranjatkan kemenangan kepada Glad Ragnarok guys. Dah lama Glad Ragnarok tak menang. So, perlawanan ketiga, Death Diabolus akan melawan Infinite Achilles guys. Beyblade yang baru kita beli. Dua-dua ni Beyblade idaman dari Arklan. Jom kita saksikan mereka bertarung. Death Diabolus melawan Infinite Achilles. 3, 2, 1, go shoot. Oh, ganas di situ. Oh, kejar-mengejar. Siapa yang menang? Oh, itu dia guys. Infinite Achilles kita menang guys. Infinite Achilles menang. Seterusnya, Death Diabolus. Saya rasa saya nak lawankan dengan Worst Pregan. Jom kita tengok mereka bertarung. Eh, salah guys. Death Diabolus. Tadi saya ambil Infinite Achilles. So, Death Diabolus akan melawan dengan Worst Pregan guys. Okay, Death Diabolus lawan Worst Pregan. 3, 2, 1, go shoot. Okay, nampaknya Death Diabolus ni tak power lah. Haha, kalah lagi. So, kemenangan kepada Worst Pregan guys. So, next kita punya Death Diabolus akan lawan dengan Left Spin Bay, Rage Longinus. Jom kita battlekan mereka. Okay, Death Diabolus melawan Rage Longinus. 3, 2, 1, go shoot. Adakah ia mampu menahan serangan? Tak mampu guys. Terkeluar guys, ring out finish. So, kemenangan kepada Rage Longinus. So, seterusnya Death Diabolus kita akan melawankan dengan Drum Koryu punya Beyblade. So, Tempest Dragon, jom kita saksikan mereka bertarung. Death Diabolus melawan Tempest Dragon. 3, 2, 1, go shoot. Banyak kita battle hari ni eh. Okay, siapa yang akan menang? Delta ataupun Drum? Diabolus ataupun Dragon? Oh, itu dia guys. Nampaknya Tempest Dragon yang menang guys. So, setiap permulaan pasti ada pengakhirannya. So, ini adalah battle yang terakhir kita. Death Diabolus. Kita akan melawankan dengan Mirage Fafnir guys. Okay, perlawanan terakhir. Death Diabolus melawan Mirage Fafnir. Left Spin Rubber. 3, 2, 1, go shoot. Apa, Mirage Fafnir steady kat tengah guys. Okay, apa, dapat dengar bunyi rubber di situ eh. Mestinya Mirage Fafnir akan spin steel. Dia curi stamina. Dah agak dah. So, Mirage Fafnir menang guys. So, kalau tengok tadi, semua kena tapau. Death Diabolus kita asyik kalah je. Dia menang pada awal dengan Brave Valkyrie. Itu pun dua-dua ring out finish seri. Okay, so itu saja test battle kita. Jom kita ke sesi yang terakhir. Sesi conclusion. Okay guys, itu dia tadi kita punya sesi test spin dan test battle. So, macam mana performance dia, saya rasa stock combo dia memang agak teruk. Memang tak power. So, kalau korang beli untuk battle, saya rasa mungkin kalau setakat nak layer, korang nak kejar ring ni, korang boleh beli Death Solomon je lah eh. Tapi kalau korang kejar chip, kena beli jugalah chip Diabolus ni. Tapi kalau korang sebagai collector, korang nak juga Beyblade daripada si Delta ni, korang kena beli guys. Sebab saya rasa dah makin pupus dah Beyblade ni. Kalau ada lagi stock dekat mana-mana korang jumpa, korang kena grab cepat. Sebab memang dia dah tak ada dah. Cari memang dah susah dah.
Seller yang ada pun dia nak cari pun susah, sebab probability untuk dapatkan price B masa Super King ni agak rendah, susah, sebab tu harga dia macam nak naik. So kalau korang dapat harga yang best, korang kena sapu, kena grab cepat lah. Macam Dark Clan, saya tanya Cik Azman, dia ada stock last, sebenarnya dia punya tapi dia let go. Dia ada lebih lah katanya, tak tahu lebih ke ataupun dia let go bagi saya, sebab kesian saya mencari dash Diabolos kan. So saya dapat dash Diabolos ni kan, sebagai collection, saya rasa memang saya syorkan untuk beli. Kalau korang nak battle, mengharapkan stock combo ni, agak mengecewakan sedikit lah stock combo ni, sebab tengok tadi memang kalah lah semua eh. So itu dia kita punya review sempena hari raya ni. Di hari raya saya buat review Beyblade, dah lama saya tak buat review Beyblade. So siapa yang merindu Dark Clan, inilah dia video untuk korang eh. So di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan kepada korang yang sokong channel Dark Clan, terima kasih saya ucapkan daripada video pertama saya dulu sampai yang ke video-video sekarang. Terima kasih yang tak terhinggalah saya nak ucapkan. Okay, so jangan lupa juga kita masih ada satu lagi giveaway. So giveaway ni Mirage Fafnir ni, yang rare chassis ni, yang disponsor oleh Beyblade Bershop. Ok, saya rasa dah capai target kan 3.7k subscribers. So dah unlock dah giveaway ni. So mungkin saya akan cakap dengan Brother Nazrin nanti, boleh umumkan pengumuman pada Beyblade keluaran Beyblade DB yang baru nanti, iaitu Vanish Fafnir. So macam kenalah kan, pengumuman Mirage Fafnir Red Chassis pada video Vanish Fafnir eh. Nanti saya akan maklum Brother Nazrin, dah boleh umumkan sebab kita dah mencapai 3.7k subscribers guys. Terima kasih kepada korang, walaupun sedikit slow subscribers dah akan naik, tapi akhirnya kita mencapai 3.7k subscribers. So saya harap kita boleh mencapai 4,000 subscribers sebelum hujung tahun ni lah eh, saya harap eh. So kalau saya tak dapat buat video Beyblade lagi, saya mengharapkan sokongan daripada korang juga. Teruskan sokong channel Dark Clan, tontonlah video-video lain, sebab kita ada hobi-hobi yang lain juga yang best, macam Digimon, Boboiboy dan video-video lain guys eh. Okay, sampai jumpa lagi di review akan datang. Inilah dia koleksi Beyblade Super King dekat depan ni. Macam biasa, Assalamualaikum, peace. Jika ada sebarang kesilapan, saya minta maaf. Ada kekurangan info, saya minta maaf. Dan kepada korang yang dah tonton video ini, jika suka video ini, jangan lupa untuk tekan button like, tekan button share dan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe. Lagi sekali saya ulang, Assalamualaikum, peace.